Empat pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila didekati kucing. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan paling lucu yang banyak diminati oleh banyak orang di dunia. Tidak heran bila banyak orang yang lebih memilih kucing sebagai hewan peliharaannya. Selain menggemaskan, kucing juga dapat menjadi teman bermain yang sangat menyenangkan. Kucing sendiri adalah salah satu hewan yang menjadi kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin pernah didatangi oleh kucing suatu beraktivitas, misalnya ketika sedang makan, beberapa di antaranya untuk memberi makan, tapi sebagian lagi mengusir kucing karena dianggap mengganggu. Bila pernah mengalami kondisi tersebut, jangan tergesa-gesa mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat Tausiah yuk, pertanda apa aja sih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita didekati kucing? Yuk kita simak cuplikan berikutnya. 1. Harus bersedekah. Tanda bila kamu didatangi kucing yang pertama adalah kamu harus melakukan sedekah. Maka dari itu, bila kamu secara tiba-tiba didatangi oleh kucing, ada baiknya memberi makan. Sebab hal ini menjadi peringatan bahwa seseorang harus bersedekah dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan rezeki. Bila tiba-tiba ada kucing yang mendekat, ada baiknya untuk jangan mengusirnya, tapi memberikan makanan. Dengan demikian akan mendatangkan rezeki untuk kamu. Sebaliknya, bila kamu malah mengusir kucing yang datang tersebut, sama saja kamu menolak rezeki yang akan datang tersebut. 3. Menghilangkan penyakit. Bila kamu melihat kucing yang mendekat, kemudian kamu memberikan sedekah berupa makanan dengan ikhlas, maka hati kita akan tenang, bahagia dan pikiran juga akan tenang. Tentunya hal ini akan meningkatkan imun tubuh, sehingga dapat menyembuhkan sampai menghilangkan penyakit. 4. Harus ikhlas. Bila kamu didatangi oleh kucing, maka bisa menjadi pertanda bahwa kamu harus ikhlas dan jangan diusir. Kamu dapat memberikan makanan walaupun hanya sedikit dengan penuh keikhlasan. Dengan ikhlas memberikan makanan, nantinya kamu juga akan memperoleh pertolongan dari kebaikan tersebut. Nah, itulah dia tadi beberapa pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita didekati kucing. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.